Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'du. Yang dihormati pengurusi majlis, pengurusi yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan-Tuan Imam, Yaitu Kuasa Masjid Al-Amin, Muslimin dan Muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini, satu hari bulan Rajab, maknanya kita sudah masuk satu Rajab 1445 bersamaan dengan 13 Januari 2024. Kita dapat sampai ke masjid tuan-tuan, Masjid Al-Amin, dalam program yang dirancangkan, iaitulah untuk menambahkan ilmu, menambahkan pengetahuan kita tentang Islam, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai seorang yang beriman, kita yakin dan percaya bahawa semakin hari semakin dekat kita dengan perjalanan menuju ke alam barzakh. Sebab itulah bila mari awal tahun, ahli-ahli motivasi hidup cakap tentang semangat baru. Puak-puak ustaz ni mari duk cakap muhasabah hok tahun lepas tak apa jadi. Nah. Ahli-ahli toke-toke, ahli perniagaan duk kira untung ke rugi. Kita yang yakin dan percaya kita semua ni akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, apakah persiapan kita dan berapa yang kita duduk sedia untuk bekalan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, bila mari bulan Rajab, kedengaranlah doa-doa yang dibaca oleh imam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatlah kita kepada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kita ke bulan Ramadan. Maknanya macam-macam persepsi orang buat. Kata dia, kata bulan Rajab ni bulan menane. Bulan Sya'ban jiruh dah. Nah. Bulan Ramadan bulan kita teruskan beribadat. Yang penting bagi kitanya, setiap masa, setiap waktu kita kena ada persiapan. Sebab perjalanan kita mulai daripada ibu lahirkan kita dulu tak pernah berhenti, walaupun seketika tempoh kita kata 3 hari ni malaikat maut kata kita berehatlah. Dah, wei 3 hari ni tak ada tulis apa-apa dan umur dia pun tak bergerak. Ada ke tak ada? Kau bergerak seumur-umur kita ni. Bergerak sama. Yang tak berubahnya, tuan-tuan kena ingat, hak tak berubahnya siapa? Ahli syurga yang tak berubah. Orang masuk dalam syurga, umur dia sekitar 30-33 tahun. Dia tak akan tua. Tak ada tua. Kalau nak jadi orang tua dalam syurga, tak ada. Mana nampak lain macam orang tua. Orang tua tak ada dalam syurga. Pasal dia jadi muda semula. Gigi-gigi yang tak ada tu naik balik yang di usinya. Nah, takut dia kata ada gigi, tak, nak kecek dengan beda dari. Malu juga main rongok gini tak? Kau mana? Tak ada. Dia balik semula jadi 33 tahun. Maka cuma macam mana cara nak suruh kita jadi muda balik? Orang perempuan, wanita-wanita kita tak sibuk dengan bedak sejuk. Kita sibuk dengan air wudu.
bila masuk dari syurga, tak ada lah orang paling comel dalam pada waktu itu, iaitulah wanita muslimah yang masuk dari syurga mengatasi bidadari. Dan orang kata bidadari comel dah, ayah comel hak kita lagi. Pasal bidadari itu Allah Ta'ala buat dia duduk dari syurga dah. Dia tak semaya, dia tak puasa dah buat dia tu. Tapi kita ni masuk syurga dengan apa? Dengan ibadat yang kita lakukan, dengan ketaatan yang kita buat, dan dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, bila mari dekat dengan Ramadan ini, selain daripada doa yang dibaca oleh imam-imam, ada satu lagi doa yang anak-anak ijazahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan malam ini. Kita kena baca doa ni. Mulai daripada la ni, siapakah Ramadan, siapakah Ramadan. Lepas Ramadan, nak lagi. Nah, ikut kata sekali. Allahumma sallimni li Ramadan, wa sallim Ramadan li, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Tak apa gerah bunyi tu, muka jari kata. Nah, nak sembunyi kata, kena kata semua. Nanti kita atas mari posta ni ke pengurusi. Nah, lepas tu boleh sebar dalam masjid ni, boleh sebar dalam apa ni, dalam grup kita. Tiga perkara yang kita nak minta. Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sama jugalah dengan doa untuk imam tu. Untuk imam kata, wa balighna Ramadan, nak suruh siapa ke Ramadan. Tapi dia minta sekat siapa saja. Kita ni dua lagi permintaan yang kita nak tambah. Maknanya kita minta siapa ke Ramadan, kalau siapa saja Ramadan, ramai ke siapa. InsyaAllah orang tak mati siapa belakang. Betul tak? Yang kedua, wasallim Ramadan li, ya Allah serahkanlah, anugerahkanlah kepada kami Ramadan yang mari ini untuk kita betul-betul beribadat, melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, siangnya berpuasa, malamnya berqiyam. Kita berjanji dengan hati kita, berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tahun ni boleh kata sekali insya-Allah nak sembahyang tarawih tak usah lari dah. Dia kata gua nak perakak gitu. Nah, janji dah tu. Lari juga nak. Allahu Akbar. Ada sebuah masjid Alah Kulu tu. Budak-budak bising. Yoya tanya orang duduk, tanya orang kuliah ni gagal. Tu email dia kat marah. Kata nak maya lah mana malam ni. Bijak aku tu email dia. Dia kata budak-budak hadup gagal belakang tu, siapa dia gagal tengah semaya isya ni, aku berdoa biar mati selalu. Senyap tak bunyi suara. Takut juga dia akan mati, kena ugut juga jangan. Tu email berarti dok doa macam main dengan budak ni kena pandai dengan otak dia dah. Mung gagi aku doa mati lah dia. Kata berat juga tu email buah lagu dia tetap pandai dengan budak ustaz kalau tidak tak dengar kan. Jadi kita pun ni kita nak buat perjanji ya kita ni wasallim Ramadan ali, ya Allah serahkanlah Ramadan tahun ni di antara hak kita nak ubah tahun ni insya-Allah. Tua-tua kata insya-Allah nak pergi sembahyang tarawih tak selari dah. Masjid kita ni berkat. Lari juga ke tengah. Kalau 20 lari logik tak? Jangan waktu mesyuarat nak lapar ke 20, hok pertahan 20 tepuk meja. 20 mazhab Syafi'i. Waktu terawih dia lari. Itu masalah dia kepah. Dia nak nyusah kata email dia sendiri tak? Baik. Itu doa yang kedua. Bila kita sudah beramal, bila kita sudah buat benda yang baik, berapa dia hak kita nak bila kita buat satu benda? Berapa dia kita nak? Kita nak Allah Ta'ala kabul. Allah Ta'ala terima amal yang hak kita buat. Betul tak? Nah, maka kita minta yang ketiga, وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلَ, ya Allah, terimalah daripada aku semua kebaikan aku buat. Dengan puasanya, dengan tadaruh Qur'annya, dengan solat malamnya, dengan tahajudnya, dengan sedekahnya kita buatnya, minta Allah Ta'ala terima, barulah lengkap permohonan kita. Nah, insyaAllah, patutnya Al-Fadhil tuan-tuan imam hafal dah doa ni. Oh, dia kata tak molek kau doa hak kita duk baca. Saya, kita tidak kata tak molek, tapi kita minta biar sudah. Betul tak? Hak kita minta tadi, nak suruh siapa ke puasa? Siapa?
betis kat tu. Ramai orang siapa. Tapi pergi masjid tak mari juga. Nah, jadi kita kata kita nak sampai ke Ramadan dalam keadaan Allah Ta'ala serahkan Ramadan itu biar kita betul-betul boleh buat, biar kita betul boleh beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya, dengan secomel-comelnya. Kita kata alhamdulillah, itulah harapan dan cita-cita yang kita nak sebut para jemaah sekalian. Baik, sekarang ni kita duduk di bulan Rajab. Apa makna Rajab? Ha, kalau orang tanya lah dak. Gapo dia makna Rajab? Kau tak aja tanya apa? Dia masalahnya waktu yang sedak duduk kita ni, orang tak tanya. Kalau we tanya banyak-banyak ke, dia lain pula macam. Dak. Ah, dia kata tanya banyak dah. Ingat ke cerita zaman dulu orang tua-tua duduk cerita. Dia kata bila anak murid tanya banyak, tu guru tak boleh jawab, dia buat ambil fatwa baru. Bermula orang yang banyak bertanya itu kuranglah imannya. Anak murid tak tanyalah, faham ke tak faham? Tak boleh tanya, tak kurang iman tu guru kata. Jadi tak faham, tak apa, sabar. Lama-lama tu hai buka. Ah, sedap. Dia kata nama dia bulan Rajab, nama dia Rajab ambil daripada perkataan menunjukkan kepada kekuatan dan keagungan, kebesaran. Sebab apa? Sebab orang-orang jahiliyah dulu yu'azzimuna, membesarkan bulan Rajab ini. Dia tak perai dalam bulan Rajab, pokok dia. Dia tak balas sama-sama dia. Kalau nak balas juga dia tu kabulan. Bukan Rajab ni. Bulan Rabiul Awal ni. Ha, tengok. Main pokok jahiliyah ni, bulan dia tu kan dia pinjam. Dia pinjam nama. Jadi ginilah, oleh kerana kita perai nak perai bulan Rajab, jadi kita tukar. Oh, sebenarnya bukan Rajab ni Syaban, Syaban tu jadi Rajab. Itu dia panggil permainan puak-puak jahiliah. Maka Rajab ni dia akan jadi satu besar, siapa dia yang membesarkan? Orang-orang Arab jahiliah dia besar. Kemudian bila datang Islam, Islam juga membesarkan bulan Rajab. Kita kata alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bincang di sini memberi kefahaman kepada kita para jemaah sekalian, supaya kita tahu, supaya kita sedar Allah Ta'ala hantar mari bulan untuk apa? Untuk kita beribadah, melakukan perkara-perkara yang baik. Jangan kita buat benda-benda karut dalam bulan yang Allah Ta'ala muliakan dia, kita pula tak muliakan dia. Baiklah. Jadi alhamdulillah, kita pun tengok di antara ayat yang dibaca oleh Al-Fadhil Tua Imam tadi. Kebetulan dia tahu dah tajuknya kali. Tak, pasal tu dia baca ayat ni. Bicedah ke? Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bulan di sisi Allah Ta'ala, iaitulah yang telah digazet oleh Allah Ta'ala, berapa bulan? 12 bulan. Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahra. Minha arba'atun hurum, 4 bulan daripadanya bulan haram. Jadi kita kena belajar, lo ni ada. Ada juga bulan haram, ada. Jadi kita ada ingat kau bukan tu haram, kau ni haram, rupanya bulan haram apa ada juga. Tuan terbuka, hak ada Quran tu, buka. Ayat dia 36 surah At-Taubah. Ayat 36 surah At-Taubah, Allah Ta'ala sebut inna iddatasyuhur indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan di sisi Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala gezek bulan dalam dunia ni, iaitulah sebanyak 12 bulan. Bolehkah tidak kalau kita nak ubah? Nah, oleh kerana lo ni bulan cepat, setahun-setahun tu cepat sangat, kita ubah biar jadi 13, boleh? Biar jadi 13, boleh ke tak boleh? Jawabnya tak boleh. Ha, sebab Allah kata apa? Indallah. Inna iddatasyuhuri indallah. Mana Allah Ta'ala dah gezek dah 12 bulan tu fi kitabillah, dalam Quran, pada hari diciptakan langit dan bumi. Tak boleh buat. Kalau nak ubah juga, tak boleh ubah dah.
Kalau ada orang ubah juga tak ada orang pakar lah. Habis tinggi orang kata dia ni patut jenis tak apa betul jalan. Biar dia sorang yang pakar, orang lain tak pakar. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan tu ada 4 bulan haram. Apa makna 4 bulan haram? Jadi dalam bulan ni ada kehormatan dia yang perlu kita kena jaga, yang perlu kita kena buat. Jangan buat maksiat dalam bulan ni, jangan buat perkara yang tidak baik. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang benar. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kamu zalim diri kamu dalam bulan yang mulia ini. Maka para jemaah sekalian, alhamdulillah, bulan setiap masa dia berjalan, cuma berbeza di antara bulan dengan matahari. Beza gapo? Siapa dia boleh royak ni bijak? Nah, apa beza di antara bulan dengan matahari? Napa nak royak tu ya? Okay. Heh? Bulan malam, matahari siang. So, yang kedua? Heh? Tanya orang tepi laut ni gini jawabnya. Air pasir seru. Nah. Mana kalau bulan juga air, air naik. Itu maknanya itu pengalaman. Tengok. Orang pengalaman laut dia tahu nak naik tak naik. Dalam sudut ibadat, tuan-tuan kena ingat, dalam bab ibadat Allah Taala kira bulan ke kira matahari? Dalam bab ibadat, dia kira dengan bulan ke kira matahari? Dia kira bulan. Nah, bulan Ramadan, bulan haji. Tak akan berubah bulan. Ramadan satu Ramadan. Puasa. Haji 9 Zulhijjah, wukuf di Arafah. Puasa hari Asyura 10 Muharram. Pasal apa? Kecuali satu je ibadat dia kira dengan matahari. Ibadat apa? Ibadat apa kira dengan matahari? Semayan. Pasal apa ni dia kira dengan matahari? Semayan. Apa tak kira bulan juga? Eh? Pasal apa? Jawab dia tak apa, tak salah pun. Nah, kalau betul boleh jadi boleh ada hadiah. Sebab hari apa ni, matahari ni dia sudah selalu. Dia naik pagi, petang dia turun. Bulan ni tak, dia naik kecil. Semalam satu hari bulan Rajab dah. Hilal tak nampak pun. Tu orang duk tanya di Facebook tu, dia tengok dengan alat dia tu. Dia tengok alat tu apa, zaman baru ni, zaman moden ni. Alat-alat teropong dia boleh cek bulan duduk mana, beranak dah ke tak beranak lagi. Sebab itulah lo ni jangan main-main. Orang ahli-ahli falak dia nampak, dia boleh tengok beranak dah, tapi berapa jam baru beranak. Boleh istiar puasa ke tak boleh istiar. Itu dia panggil ilmu teknologi yang ada. Maka bulan ni akan naik besar-besar siapa ke apa ni, dia panggil apa ni, purnama, kecil balik pula. Maknanya dia berkisar dalam masa sebulan. Maka ibadat kita Allah SWT letak mengikut bulan dalam ibadat-ibadat yang lain, kecuali ibadat solat dia ikut matahari. Sebab apa ikut matahari? Sebab matahari ni hari-hari dia naik, kita pun kena semaya setiap hari. Oh, kalau tidak suka lah, bila bulan semaya? Bulan Rajab. Tidak pagi tadi ni mula tak guru ni istihar bulan Rajab ni bulan semaya dah. Bukan mari orang salah faham dia tak semaya bulan lain. Kita ni jangan duduk main. Setengah orang ni dia ambil kata-kata hak zahir dia faham. Dia kata hak lain tak payah semaya. Tak payah semaya guna pulaknya. Orang kata ya bulan semaya ni mana bulan nak memperkasakan ilmu tentang solat, bukannya bulan orang lain tak semaya. Maka kita kata itu di antara perkara yang cukup berbahaya. Jadi para jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita satu perkara. Jadi Tuhan pilih. Allah Subhanahu Wa Taala dia pilih masa. Nak beri kelebihan kepada masa, nak beri kelebihan pada masa. Contohnya bila mari bulan Rajab. Sebab dalam Islam ni ada 4 bulan. Bulan haram ni bulan berturut-turut. Bermula daripada Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram. Bulan ni orang tak lupa. Pasal apa orang tak lupa? Sebab bulan haji. Tuan-tuan kena ingat, orang jahiliah zaman dulu dia pergi Mekah.
Setengah tu bukan pergi Mekah, dia duduk Mekah. Duduk Mekah. Abu Jahal duduk mana? Mekah. Dia mati mana? Ha, tanya ni payah sikit. Ha. Kalau matanya mati tu sedap lagi. Pok saudara Nabi, Abu Jahal ke Abu Lahab? Mana-mana? Pok saudara Nabi, Abu Lahab ke Abu Jahal? Mana? Abu Jahal. Oh, senang. Pakai pergi dua-dua. Kalau masuk lagi tak kerasa, boleh nombor X lah dua-dua kat. Abu Jahal bukan pok saudara. Yang pok saudara dia Abu Lahab. Tabat tiada Abi Lahabi. Jadi puak-puak Mekah ni, puak-puak Quraisy ni, dia membesarkan bulan haram. Maka orang pergi haji, Zulkaedah dia mula pergi haji. Sebulan berjalan zaman dulu. Kita lah ni 40 hari duduk Mekah tu, bukan berjalan. Duduk tunggu kapal terbang. Nah, tunggu kapal terbang. Sebab di antara benda pelik atas dunia ni tuan-tuan, lagi lama duduk, lagi murah harga. Gi cepat, mahal. Ha, pelik. Kalau orang tanya, berapa dia? Kau lama, kau murah. Jawab dia berapa? Gi Mekah. Makin cepat, makin mahal. Ha, dia panggil pakej. Lalu ni orang panggil pakej-pakej ni tak? Hok gi 20 hari, 100 ribu lebih. Hok gi 45 hari. Tak? Allah. Puah menenyeh nasib buku. Abi buka bawa sambal daging lah, serunding, bawa mari belakang dah. Hok tu murah sikit. Dia panggil pakej ekonomi kena pergi lama. Maknanya kita mengatakan bahawa orang Mekah dulu membesarkan bulan haram sebab dia tak perih masa tu sebab untuk orang pergi haji. Maka dia cadas so lagi bulan, nama dia bulan Rajab, duk tengah-tengah tahu. Lah ni bulan berapa? Bulan Rajab ni bulan berapa? Bulan Rajab bulan berapa? Bulan 7, mana bulan tengah lah, bulan tengah. Daripada satu Muharram tu, lah ni bulan yang ketujuh, maknanya tengah tahun. Tengah tahun ada satu lagi bulan haram, maka bulan ni orang tak boleh pergi, tak boleh pergi sebab dia nak suruh orang pergi umrah. Nah, jadi kalau kita kata lah ni ada treble haji, treble umrah, pupuk jahiliah dulu ada dah treble haji dan umrah. Ha, jangan main. Dan dia tidak benar sekali-kali orang pergi haji buat umrah, tak benar. Bagi orang jahiliah, siapa dia buat haji, buat umrah dalam bulan haji, termasuk dalam satu jenayah yang keji. Siapa begitu sekali. Jadi kita duduk kaji, baca, tengok apa. Kenapa marah sangat ni buat jahiliah ni kepada orang yang pergi haji, apa ni, pergi buat umrah musim haji? Sebab masalah ekonomi. Ekonomi. Kalau orang pergi haji sekali umrah, tak ada lah musim haji, musim umrah. Boleh rajak orang tak pergi. Patu hotel-hotel jahiliah siapa nak duduk. Ha, jadi tak usah pelik lah tuan-tuan. Dalam bab projek ni, dalam bab pakej ni, orang jahiliah pandai dah buat pakej. Maka dalam ayat ini Tuhan kata fala tazlimu fihinna anfusakum, mu jangan zalim diri kamu dalam bulan-bulan haram. Maka disitulah para ulama mengatakan, tuan-tuan, tanda seorang ulama nama dia Qatadah. Qatadah ni seorang ulama tabi'in. Dia kata inna zulma fil ashuril hurumi a'zamu khati'ah. Siapa dia buat dosa, buat maksiat dalam bulan haram, lebih besar dosa dia daripada dosa tempat lain. Ha. Lah ni kita kena tengok, tak usah kita tengoklah jauh-jauh, kita tengok pak kita lah ni. Kita lah ni mengumpat. Hak paling mudah sekali mengumpat. Cuma kita nak tanya, lah ni ada orang mengumpat ke tak ada? Lama kita ni, ada orang mengumpat? Tak ada dia. Ada ke tak ada? Ada. Tak ada, dia tukar dah. Dia panggil isu semasa. Nah. Mana malam ni free. Kita pergi buah kedai kopi tu, isu semasa. Tak sebenarnya, dia nak pergi ngopak. Nah, tidak ngata kau ke situ. Nah, dia pergi ngopak. Maknanya kalau kita mengumpak dalam masjid, dengan ngopak di kedai kopi, mana besar rasa? Mana besar? Eh? Dalam masjid ngumpat dua-dua tu dosa. Maknanya ibarat gini lah kita kata tak? Lembu sama lembu, tapi hok ni dua piku, hok tu sepiku.
Luar masjid, dalam masjid sama, tetapi dalam masjid lebih besar sebab penghormatan Allah Ta'ala kepada masjid, sehingga masjid ni diberi nama Baitullah. Nama apa masjid? Baitullah, rumah Allah orang panggil masjid ni. Masjid ni ada tuan ke tak ada tuan? Ada tuan? Tak ada tuan. Tuan dia Allah. Pasal itulah bila kita buat masjid, orang panggil rumah Allah. Tak ada orang pergi masjid dah tuan dia cokoh api tu, dia kata masjid ni kapek tebah, aircon sejuk, RM1 sore kena bayar. Ada ke tak ada? Ada. Tapi kalau pergi ke tandas, pergi ke tandas kena bayar paling kurang 50 sen. Tak? Ni tandas VIP seria bayar. Maknanya itu dia panggil ibarat kata. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat, ada tempat kita kena jaga kehormatan. Ada tempat kita kena jaga dia punya kedudukan. Bahasa itulah kata di Qatadah, orang buat dosa di Mekah tak sama dengan dosa di Malaysia. Dosa belakang. Kita pergi Mekah semaya di tanah haram Mekah, sekali solat berapa ribu ganda? 100 apa? Jawab degah lah. Baru nampak tahu. Dia jawab juga bunyi ujur. Ya, kalau betul, ya Allah. Maya di Mekah 100 ribu. Maya di Masjid Madinah? 1,000. Maya pak kita? 27. Kalau maya jemaah, kalau maya sore? Itu kelebihannya. Pasal itulah kata di para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dia kata tak sama orang mari ibadat di Mekah dengan ibadat di tempat lain. Pasal tu orang pergi Mekah dia sibuk nak tanya ustaz, saya nak tawaf ke nak sembahyang? Kata sembahyang di mana-mana ada, tapi tawaf mana ada tawaf? Mekah ya ada. Tawaf banyak. Orang tak tahunya musim undang-undang baru ni kan. Kalau nak tawaf bawah kena pakai kain ihram. Tak, ada hak baru pergi umrah baru-baru ni. Ada. Kena pakai kain ihram. Kalau tak pakai kain ihram, tawaf di ke atas. Dia mari tanya, ustaz, boleh kau kita nak nipu? Kata nipu ke apa? Pakai ihram. Gini tawaf bawah. Kata kalau muniat nipu dosa. Tapi kalau niat nak pergi tawaf tak dosa. Itu soalnya, jangan duk pelik gitu ni. Kita tanya nak menipu. Nak menipu ke apa-apa pun berdosa belaka. Kecuali tipu dalam peperangan aja kita boleh tipu. Tipu orang kapi. Jangan tipu sama kita, itu tidak boleh. Tidak dibenarkan. Maka tuan-tuan kena ingat, dosa. Dosa ada tempat dia, dia jadi besar dengan sebab tempat. Sebab itulah bila kita duduk dalam masjid ni, dia panggil masjid rumah Allah. Tidak dibenarkan di masjid ni, jual beli dalam masjid tidak boleh. Pasal ahabbul biladi ila Allah masajiduha. Nabi kata, sebaik-baik rumah yang disayangi oleh Allah, negeri masjid. Kita berasa ke tak berasa duduk dalam masjid biar Tuhan saya? Berasa ke tidak? Kena mari acak. Lah ni orang duduk ngempen ni. Kempen biar semaya subuh sepas semaya jemaah. Masjid kita ni jadi dah ni nampak biasa. Kau malam ni ada. Anak pergi sebuah masjid, pengurusi bisik, dia kata, ustaz, tulur kempen nak ramai masjid ni. Kata insyaAllah, minta tolong jemaah jangan buat masjid macam kapal selam. Raja tengok kapal selam, kapal selam raja tengok, kau tak ada navy sini. Kata guana tu pengurusi kapal selam, guana pula kapal selam ni ustaz, dia tergelar lama timbul jaga-jaga. Senang juga dia punya istilah. Kata mana pengurusi nak kempen ni kena tahu kebarang juga. Dia kata dia tergelar lama timbul jaga-jaga. Kata kalau tergelar seminggu timbul hari Jumaat boleh kira. Dia kata takut tergelar setahun raya baru mari. Hal tu berat lagi. Jadi kita nak para jemaah kita di sini tak usah duduk terpengaruh dengan orang lah. Orang kata kita nak pergi maya jemaah ni kena fenomena. Tak payah fenomena. Kita nak gerakkan fenomena kita. Kita nak duduk dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni sebab apa? Inilah tempat yang Allah Taala sediakan untuk kita supaya kita mari sini banyak beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Suka orang boleh sembahyang Jumaat? Suka tak suka? Kenapa tak suka? Kita mari kita boleh jumpa sahabat-sahabat. Hak sembahyang sekali dengan kita siapa dia?
Ni huruf maya duduk di masjid kali kita ni. Siapa ada sekali? Siapa ada? Orang kapur ni sah dah. Nah, orang kapur lain mari. Tapi hak kita tak nampak. Dia panggil para malaikat ada sekali dengan kita. Dia kata ustaz, cakap tu biar ada sandaran. Tuan-tuan nak dengan sandaran. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, Nabi kata apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berhimpun mana-mana kaum di rumah Allah. Kita ni nama dia rumah Allah, masjid. Tujuan kita berhimpun baca kitab, baca Quran. Maka Allah Taala sebut kepada kita bahawa kita ni, majlis kita ni akan dihadiri oleh para malaikat. Malaikat ada kita. Cuma kita tak nampak. Anak nak rasalah kalau malaikat ramai mari. Orang kau ramai kau kurang di masjid. Pandai orang sini jawab. Pasal apa kau kurang? Takut? Takut mana malaikat ni comel. Orang kalau kata, oh comel dia tu, pun malaikat. Padahal dia tak jelis pun malaikat. Oh, lah huduh macam hatu. Ha, tengok. Hatu tak jadi tengok juga. Tak? Malaikat ada sekali dengan kita. Tapi kalau kita nampak dia, mungkin kita tak mari. Sebab apa? Sebab kita ramadhan orang. Jam di masjid. Ramai ada malaikat. Jadi kita tak usah duduk pelik-pelik lah para jemaah sekalian. Yang pentingnya kita tak usah duduk cari malaikat. Kita buat masjid ni untuk kita. Untuk buat orang manusia di mari sini. Maka kita kena mari. Jadi pada bulan yang mulia, jangan kita zalimi diri kita dalam bulan yang besar ini dengan melakukan apa? Melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ha, maka inilah yang dikatakan. Dia kata kita ni ustaz, kalau kita buat maksiat bulan Rajab, lepas tu bulan Syaban maksiat sikit lagi, bulan Ramadan baru kita taubat. Ramai ke tak ramai? Okay, kecil lah kita. Tak, tak apa. Tok Iman jangan bimbang ke hamba. Boleh puasa kita mari. Nah, kalau kita ajak dia pergi mai masjid lah. Mari kita pergi masjid. Tunggu puasa lah. Tunggu Ramadan. Nah, kalau boleh Ramadan, alhamdulillah ramai mari. Betul ke tuan-tuan dan puan-puan? Betul ke orang kata bila tunggu bulan Ramadan baru kita nak ibadat? Tunggu Ramadan baru kita nak apa? Nak taubat. Betul ke salah? Kita tanya ni perbincangnya. Lepas ni pengurus nak buka soalan kau tak sibuk ke? Buka. Ha, buka tak apa, kita jawab. Tapi jangan soalan hok, jangan pelik-pelik lah. Tanya soalan sengoti. Soalan malaikat tak sih? Lima tahu soalan malaikat lah ke mana? Tahu? Pasal cerita apa malaikat ni, tengok soalan malaikat. Soalan malaikat ni, dia tanya Nabi. Nah, apa itu Islam? Nabi jawab. Lepas tu dia kata ke apa? Ah, betul. Apa itu iman? Nabi jawab. Dia kata betul. Maknanya soalan tahu dah nak ngena kau orang. Okay. Dia nak tahu ustaz terpandang ke tidak atau saya tanya tu. Ada juga orang jenis lagu tu. Anak pergi sebuah masjid tak jauh kat daripada sini. Siapa-siapa tangga tu pengurusi mari bisik. Ustaz, hok pakai baju sia-sia tu, dia akan tanya malam ni 10 kali, 20 kali sekali tanya semacam. Pandang-pandang ustaz lah nak layar lah ke mana. Kita tak selayar pun takut malu dia. Nah. Dia layar sikit-sikit lah. Kalau dia tanya kita kata, cepat jawab apa ni. Jawab pun akhir kali tak jawab-jawab juga apa sudah. Pasal kita tahu dah soalan dia soalan malaikat dia panggil. Nah, ini para jemaah. Maka kita ni para jemaah sekalian, bila kita buat satu perkara yang kita tahu Allah SWT akan beri ganjaran kepada kita. Allah Taala beri pahala kepada kita. Allah Taala pilih musim-musim. Dia ada musim semangat, ada musim lemah. Musim semangat bila orang ibadat, mari musim bulan Ramadan. Jadi orang kata kita tak apa, tak buat tak taubat pun sebab bila mari Ramadan baru taubat. Ni ada setengah orang ni bila kita nak pergi haji, pengkerusi haji kata, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita melangkah ke Mekah, kita kena minta maaf dengan orang, kita minta maaf dengan Tuhan, kita minta maaf dengan orang ni. Dia pun duk mikir, minta maaf dengan orang tak apalah sebab jauh. Tapi minta maaf dengan Tuhan, kita nak minta maaf di Arafah. Nak pergi minta maaf dengan Tuhan di mana? Di Arafah. Betul ke lah kita? Ha, ni yang kita nak jawab ni. Jawab dia ni, kalau ada orang berfikir sedemikian, jawabnya salah. Sebab bulan Rajab, tengok kita doa tadi, daripada awal lagi ulama-ulama salafus soleh dia berdoa, daripada bulan Rajab lagi, ya Allah berkatlah hidup kami di bulan Rajab,
panjang ke umur kami biasa sampai ke Ramadan, sampai Ramadan kita nak baik, nak jadi orang baik. Maka para jemaah tuan-tuan kena ingat, bila masuk je bulan Syaban, satu lagi satu perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Syaban, iaitulah kita ni bila mari bulan Syaban, kita nak ingat kau gapo? Eh? Ingat kalau ni sebut Syaban pasal boleh makan kuih. Hak sebenarnya kita terlupa. Dalam hadis yang menyebut tentang malam nisfu Syaban, Nabi SAW beritahu yattali'ullah, Allah Ta'ala tengok kepada hamba dia pada malam nisfu Syaban, dan Allah Ta'ala beri keampunan kepada mereka kecuali dua kumpulan. Tanda tuan-tuan, kecuali dua kumpulan Tuhan tak siap ampun. Yang pertama musyrik, na'uzubillah, orang kafir, orang musyrik Tuhan tak ampun. Logiklah dengan dia, mengapa dia kafir. Yang kedua musyahin. Ha, tulis ni. Oh, yang kedua ni kena atas kepala kita. Apa dia musyahin? Orang yang berkelahi. Tuhan pada malam tu diberi keampunan kepada orang yang tak balas dengan orang, dan orang yang beriman yang tidak syirik Allah Taala, maka diberi keampunan. Maka kita jangan tunggu setengah orang ni dok Allah kata pergi minta maaf dengan dia tu nak puasa dah ni. Eh, tunggu raya. Siapa dia kata minta maaf hari raya? Siapa dia kata bila kita nak taubat kena tunggu Ramadan? Siapa kata kita nak minta ampun bila pergi Arafah? Jawabnya salah tempat, sebab tuan-tuan tidak buat persiapan. Pasal itulah orang kata boleh apa ni? Boleh Rajab ni boleh orang menanam, eh? Ibarat ulama salah kata. Nah, boleh Rajab ni boleh menanam. Boleh Syaban, boleh jiruh nak subuh ke tanaman. Bulan Ramadan, bulan nak mengetan, nak kutip buah. Maksud dianya, bila mari bulan Rajab, bulan haram ni, kita mula buka balik ibadat-ibadat hak kita tinggal. Lepas ni, bulan Rajab ni, kita mula baca Quran dah. Mula tadarus Quran. Baca ke tak baca? Berapa muka sehari? Sepipi sehari. Oh ni orang resmi tak apalah waktu tu. Oh tu orang resmi. Hak kita baca sendiri ya, baca sendiri. Kau pakai sudah ngau tu ya. Ah. Semalam ada forum dengan doktor. Doktor kata kalau kita doktor bagi ubat suruh makan 3 biji, kita makan 1 biji. Siap ke? Dia kata tak siap. Pasal apa? Dia kata tak cukup dos. Tak cukup dos ni maknanya lambat siap. Tak memberi kesan. Sama juga kalau dia beri tiga kita berhenti. Sia, dia kata mati lalu. Pasal lebih panas pula dia. Oh bodoh tak boleh. Sama juga kita, mana kita buat persiapan. Lo ni kita cuba baca 1/4 juzuk kau boleh sehari. Sedap sikit. Setengah juzuk kau tak. Bila mari Syaban naik. Pasal bila sampai bulan Ramadan nanti insya-Allah ketika itu 1 juzuk 1 hari sudah biasa. Itu dia antara sebab. Oh dia kata kena start lah ni ke? Kita nak jalan ni orang panas je pergi sebih kereta, kita nak sebih kereta, kita nak try boy esok nak pergi Kuala Lumpur, kita ya, tengok anak, kita tengok apa dia berjalan dah. Orang sebih kereta hari jalan ke sebelum? Mana tu lorak tu? Nak kata kereta sebih tukar minyak, cek tayar, cek brek. Tak pasal apa? Nak pergi try boy jauh. Itu dia panggil analogi, ibarat kata kita kena buat persiapan awal. Bulan Syaban ni, bulan Rajab ni, kita mula dah puasa koho-koho. Dia kata ada juga penceramah kata tak ada puasa bulan Rajab. Tuan-tuan jangan salah dengar. Hak dia kata tak ada tu kalau hari tertentu. Macam orang duk kempen, siapa dia? Ni ada nak masuk dalam WhatsApp ana ni. Dia kata siapa dia puasa hari pertama Rajab sapa 3 hari pahala dia 80 tahun. Siapa dia puasa hak tu hak tak jadi. Hak jenis pahala pelik-pelik. Di akhir bulan Rajab hari jemaah terakhir, siapa dia semaya boleh 700 tahun kan tahu dia punya kelebihan. Kita kata padahlah. Dak, punya kempen lebih-lebih. Siapa peringkat menipu atas nama Nabi, itu jangan buat. Kita buat yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita mula puasa koho-koho. Boleh ke tak boleh? Mula start hari Senin puasa.
Air kamis kita puasa. Air putih kita mula puasa. Tak, nak belajar-belajar supaya perut ni tidak terkejut. Bila mari bulan Syaban, di antara agenda besar bulan Syaban pada jemaah sekalian yang kita kena buat, iaitulah agenda mendamaikan di antara kita dengan orang-orang yang kita kelahi. Hai, dia kata payah ni ustaz eh. Kalau sugi atas berah 20 kilo senang. Nak sugi minta maaf payah. Tapi kalau hari raya tak apa. Pasal apa hari raya tak apa? Sebab orang maaf belakang. Maaf lah weh. Setengah hari kapur ni, budak-budak dia panggil bahasa koso-koso. Nak? Koso-koso lah. Koso-koso berapa? Tak tahu berapa pakai koso-koso begitu ya. Kalau zaman kak raya dulu, besar di atas mari. Maaf zuhir dan batin. Tulis. Kita pun segala. Duk tunggu air raya nak salih dengan dia. Jumpa-jumpa dengan tuan, salih tengok lah lain. Jadi ke tak jadi? Tak jadi. Itu dia panggil agenda yang kita kena buat. Jadi dua perkara ni para jemaah sekalian yang kita nak pesan kepada jemaah. Yang pertamanya, iaitulah bulan Rajab ni bulan kita orang panggil mula nane. Gapo dia kita tane? Mula buat persiapan. Mula start baca Quran mula. Kalau boleh kita atur dah jadual kita nak baca Quran bila? Malam ke pagi ke? Nah, kalau kita pagi sedap baca pagi, hok masjid baca baca jangan duduk tak baca. Masjid pun start bulan Syaban ni tak leh dah semuka kena naik dua muka dah. Pasal bulan Ramadan Ustaz nak cukup juzu. Dia kata banyak tes juzu. Hey, banyak tuan-tuan. Tuan-tuan tahu ke tidak? Ulama salaf Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia baca Quran bulan Ramadan dua kali khotbah sehari. Dua kali khotbah. Dia khotbah sekali tengah hari, sekali lagi malam. Waktu anak baca cerita ni, kita rasa macam metos ya, macam benda pelik. Yolo kodok, yolo kodok. Kita apa panggil pelajar tahfiz? Pelajar tahfiz Quran, anak tanya dia, dek, satu juzuk mau baca berapa minit? Okey, tapi ini orang laju lah orang. Itu email kita Al-Hafiz kata. Al-Hafiz. Berapa juzuk? Satu juzuk berapa minit? 10. 10 minit. 10 minit, satu jah berapa juzuk? Nah. Quran ada 30 juzuk ya. Nah kali 5. 5 jah kata. Logik lah. Sehari ada 12 jah. Maknanya orang hak todde ustaz saya baca juzuk saja tutaran nun ni orang baca lacah dia panggil baca qiraah untuk Ramadan. Untuk Ramadan dia boleh panggil lagu tu. Untuk tidak Ramadan lah tidak digalakkan. Paling banyak kita nak paling cepat 3 hari sekali khatam. Paling cepat. Kalau tidak 7 hari khatam. Kalau tidak dia panggil 10 hari. 3 kali kita khatam baru kita dapat apa yang kita baca. Dia kata ustaz suggest juzuk pun tak payah-payah juga. Ini masalah kita. Hanya pasal itulah kita kena tingkatkan sedikit lagi selain daripada kita mengaji Quran. Pasal itu para ulama mengatakan kita belajar Quran ni 3 cara. Tulis tuan-tuan, kita belajar Quran 3 cara. Yang pertama kita mengaji saja. Baca bismillahirrahmanirrahim sampai ke waladhdallin amin. Itu dia panggil qiraah lisaniyah. Baca dengan lidah. Hak ni boleh pahala. Satu huruf 10 pahala. Dah. Sekali kita baca Fatihah, berapa Fatihah ni berapa huruf ada? Ada. Orang ingat dia punya bilangan, berapa huruf? Dia kata ustaz Ibrahim nanya Dah. Kita tanya nak sedia mau cari. Dah. Cari patut dia ingat. Itu cara dia. Baik, yang kedua, ni kita nak naik tarah ni. Ahli-ahli majlis kita ni kita naik tarah yang kedua. Dia panggil qiraah qalbiyah, kita mula baca dengan hati. Hak ni tak sebanyak. Kalau 2 ayat satu hari pun tak apa. 3 ayat satu hari pun tak apa. Kalau ayat apa aja satu ayat je satu hari. Contohnya ayat yang kita baca semalam mana baca surah Ali Imran, kita tadabbur ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bapa ayat tu
ni tu email kita ni. Berapa ayat? Di apa Quran dia ingat? Surah Ali Imran, akhir surah. Hey, kalau kita baca ayat ni tuan-tuan, so ayat dua ayat ni cukup dah untuk menghabiskan sekotak tisu, kata orang. Pasal apa? Tapi syarat kena nak faham ayat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Kita pun duk tengok kita dulu ni. Umur berapa dulu ni? Mana yang paling muda sini? Berapa umur? 40 lebih berapa? Lebih 30 tahun. Ya tak jatuh. Kita bermula umur kita dengan 40. Lepas tu tanya lebih berapa? Nah. Kayak lo ni kestai bermula ke? Di sepamu kek berharga bermula. Lepas tu kat mahal apa berapa? Kita pun duduk mikir. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa akan mati. Tak terasa kalau kita nak mati. Waktu kita baca ayat, kita tak ada baik. Tak pasal nak mati. Mari perasaan, aku pun tak lama dah. Anak gorang orang tua-tua. Gua kita nak tua belakang ni. Jalan pun gogek dan tak. Dia kata kita zaman muda dulu, zaman tu, zaman hok kita gagah perkasa pergi sana sini, itu dia panggil zaman minyak wangi. Tidak minyak wangi ni. Nak pergi sekat perih minyak wangi, bang, klik rumah, pun orang tengok minyak wangi. Lo ni zaman minyak apa? Derah teh. Lo ni zaman minyak angin, dia kata. Klik, nak pergi masjid pun pakai minyak angin, klik rumah pun orang tengok cuma minyak angin juga. Ada kata apa? Ni kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kamu akan dibalas semua di kamu buat pada hari kiamat. Faman zuhziya 'anil nar, siapa dia selamat daripada neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, masuk dalam syurga itulah orang yang bahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidak adalah kehidupan dunia ni kecuali tipu daya saja. Satu ayat ni tuan-tuan dan puan-puan, kita tadabbur, kita ngaji, kita baca. Tak ada ngaji dengan orang, kita baca sendiri di rumah, duduk dengan orang, dengan apa ni, dengan isteri kita. Mari kita baca ayat Quran. So ayat ni yang kita ulang-ulang, dia panggil ayat mabkatus salihin, ayat-ayat yang menjadi tangisan orang soleh. Ada sebuah buku dia kumpul ayat, dia panggil mabkatus salihin, ayat yang menyebabkan orang soleh menangis. Kita orang soleh tak soleh? Alhamdulillah, insyaAllah. Nah, kita tak soleh pun kita mengharapkan Allah terima kita sebagai orang soleh. Berapa kali kita menangis baca ayat Quran? Berapa kali? Dalam hidup ni. Dia kata kalau tu email teriak, kita teriak. Waktu tu email kena sekali-sekala kena cari ayat-ayat mabkatus salih ni, bui biar sosek belakang jemaah belakang. Ana sekali semaya di Masjid Haram Mekah. Solat insya. Tu email tu baca ayat, dia menangis. Tiup habis orang satu masjid, tiup berlaku. Kita pun duduk perhati tengok depan kita ada orang Malaysia. Kita kata aku nak tanya orang Malaysia, dia faham kau tidak dia tiup ni. Sudah maya buah-buah, bukan nak ngenak dok dia tanya sungguh. Orang panggil nak ambil ibrah. Dia kata tuan, email kita menangis sungguh tadi. Tuan menangis kau maya? Dia kata ustaz saya sebab faham ke tak? Tidak faham. Lepas tu teriak apa? Tu email teriak. Tu yang punca ni. Sebab kalau tu email teriak, saya yakin dan percaya ayat ini memang ayat besar. Ayat ini ayat besar. Dia pun tanya ayat berapa. Kita pun tulis ayat berapa. Jadi, ayat tu dia baca pendek ya. Dia baca ayat ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Mu nak bunuh orang ni sebab dia kata Tuhan aku Allah. Tuan-tuan kena ingat. Ayat ni dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi dicekik tekuk oleh Quraisy dekat Kaabah. Nabi kena cekik tekuk dekat Kaabah. Orang pergi panggil Abu Bakar, sahabatmu kena ngenak ke pokok kafir, pokok Quraisy ni. Abu Bakar hunga lagi tarik tangan kat Quraisy, dia baca ayat ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, mu nak bunuh orang ni sebab dia kata Tuhan dia Allah. Abu Bakar lawan. Tu imam saya yakin dan percaya ketika dia baca seolah-olah dia nampak Nabi sedang dicekik tekuk dekat Kaabah. Pasal tu dia menangis. Kita hok baca juga, hok dengar ni pun menangis sebab tu dia panggil ayat-ayat ni mabkatus solih, ayat yang menyentuh perasaan
insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh menangis dengan ayat Quran. Sebab itulah kata di para ulama, tiga tempat kita kena cari hati kita. Tanda. Tiga tempat kita nak cari hati kita, tiga tempat. Salah satu tempat bila kita semaya, kita khusyuk atau tidak? Kita ingat ke Tuhan atau tidak? Kalau tak ingat juga, selepas lepas salam Allahu Akbar tu kok kata pindah lagi. Mujur semaya di masjid. Kalau semaya rumah tak tahu berapa rakaat dah. Nah, ini di antara kelebihan solat Jumaat ni, terjamin solat kita daripada bilang rakaat kali. Cari ketika solat. Yang kedua, ketika kita baca Quran. Sebut ayat tentang azab, gementar kau tidak hati kita. Kau tak serah apa-apa. Kalau tak rasa lagi, bukan salah Quran, salah kita. Sebab apa salah kita? Sebab kita tidak faham. Nak faham semua ayat 1000 lebih, ayo. Jadi kita akan pilih, dia panggil ayat tadabur. Kita minta ustaz kita mengambil ayat ni, kalau bolehlah malam-malam Ramadan ni, biar ustaz tu pilih lalu nak baca malam ni ayat berapa. Ada setengah masjid dia buat lagi tu. Nak baca malam ni ayat berapa, mak bagi tahu dah. Malam esok ayat kita daripada ayat sekian kepada ayat sekian, makmum kalau nak mari semaya terawih tu, dia baca dah rumah dia terjemahan. Lepas semaya pula ada pula ustaz hurai, insyaAllah banyak ilmu yang kita dapat daripada Quran. Sebab Al-Quran ini kalamullah. Orang yang dapat kesan daripada Quran, itulah orang yang mempunyai jiwa yang baik. Yang ketiga, kita kena cari hati kita ketika kita khulwat, kita ketika kita bermunajat dengan Allah. Kita bangun tengah malam, boleh tak boleh kita teriak? Boleh ke tak boleh kita bangun tengah malam, duduk sore-sore teriak? Boleh? Hai payuh tak ada. Kalau tu email doa, kita boleh teriak? Lah, pasal itulah Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata tujuh golongan tujuh golongan yang duduk, boleh duduk di bawah bayangan teduh pada hari kiamat. Ingat. Salah satu daripadanya orang yang hati dia terikat dengan masjid. InsyaAllah tua-tua ikat hati dengan masjid. Ada cerita nakal. Sore ni sungguh benar dia nak tanda AJK masjid. Ni undang-undang baru ni kena mengundi. Ngundi dah sini. Nak ngundi. Kata bapa, pakcik sungguh sangat nak jadi AJK masjid ni. Dia kata, ustaz kata, siapa di hati terikat ke masjid, orang tu boleh duduk di bayangan arah. Gak masjid kita ni, kalau AJK, bukan sekat hati terikat, gambar apa kata di masjid. Angkuan agak, sedap kau dia ni. Hujuh dia sana, kuat ke tak kuat? Kita kata, kena pergi betul pakcik ni ni. Tak, dia kata bukan sekat hati dekat masjid, gambar kata di masjid lagi. Ha, sedak dia. Apa tu? Suratuhu muallaqatun fil masjid. Gambar dia terkata di masjid. Mana boleh? Bukanlah tahu. Yang ke hak kita tajuk kita nak, jangan lari tajuk. Masa pula lajunya. Ingat tadi panjang. Kau habis masa dah pengurusi. Tak lagi. Jadi hak Nabi kata rajulun zakarallaha khalian fa fadat aynahu, seorang yang duduk diam-diam, sore dia munajat, berfikir tentang dosa dia, berfikir tentang perjalanan hidup dia nak pergi ke kubur sore-sore, dia akan menangis. Orang ni calon boleh duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Patut ada orang tanya, ustaz, lagu mana nak suruh kita boleh menangis? Lagu mana? Agak-agak tuan-tuan ada ke tip? Kita bangun tahajud malam, kita boleh teriak. Nak lagu mana? Lagu mana? Bangun tengok WhatsApp dah. Oh, saya aku mati. Wah, teriak. Tengok orang ni, sahaya dia jatuh, teriak. Tak jadi belakang tu dunia. Senang ya tuan-tuan. Cara dia yang dibuat oleh orang solehnya, bila dia bangun, dia pun ajak kepada Allah Ta'ala, sore-sore dia, kalau ada isteri, kita pergi bilik lain, dia bilik lain, jangan dia dengar. Bahaya. Bila kita nak munajat dengan Tuhan, kalau isteri dengar, bahaya. Sebab kita nak sebut dosa kita. Ya Allah, ya Tuhanku, aku zaman muda dulu sebut dosa. So-so. Jangan boleh dengar, biar Tuhan yang dengar. Sebut aku dulu gini. Ya Allah, banyaknya dosa aku. Kalau mu tidak ampun, apa akan awak? Soh, tak ada air mata, tidak akan menangis apabila kita bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Pasal Tuhan nak kata, bila kita nak munajat, jangan boleh bini dengar. Kalau tidak, berat kalah. Duk gini, pala belakang, Pak Haji ni. Tak skor gini mana ni. Tak. Ingat ke sikit-sikit ya. Oh, nampak hero berjetak bajik sampai minta mari masa mari tak dak. Gini ada. Jangan buka rahsia.
apa yang Allah Ta'ala sembunyikan rahsia, jangan buka kepada manusia. Tak boleh. Anak waktu haji, ada orang panggil dia panggil over semangat. Dia mari duduk tunggu dekat meja, di kaunter kita Mekah. Dia kata, ustaz saya nak cerita ke ustaz, ya orang lain tak payah. Kata, nak cerita ke apa? Saya dulu jahiliyah. Allah, kata gua nak demo. Jahiliyah dia dulu. Kita pun, nak suruh dia down sikit ayat. Kata awak dah kau dengan mendiang Abu Jahal ni. Mudah kau dengan mendiang Abu Jahal. Doklah siapa peringkat tahu dia kata. Awak kata orang, kita jangan nisbah diri kita kepada zaman yang buruk. Sebab jahiliyah dalam kepala orang ada berlaku. Dengan bunuh hanuknya, dengan makan arahnya, dengan semua benda ni. Jadi kalau kita nak cerita ke orang apa, selu-selu lah. Kita dulu zaman muda, gitulah dak. Zaman-zaman muda, lara. Sekat tu boleh lah, jangan lebih ada tu. Sebab kita nak ayat gapo ke orang? Nak ayat gapo? Nak ayat dosa kita kepada orang? Lah. Dosa kita, kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah banyak orang. Maka itulah yang dikatakan, kita kena cari hati kita tiga tempat. Waktu solat khusyuk ke dak? Waktu kita baca Quran ada kesan ke tidak? Waktu kita bermunajat dengan Allah ada kesan ke tidak? InsyaAllah tuan-tuan, itulah masa kita. Mana kalau kita sebih awal, nah, waktu masuk Ramadan tu bukan nak pergi sebih kereta, nak tukar giar. Biar betul Abu Anah ni, pelik ni. Orang lain mari rakyat bulan puasa belakang. Nah, dia ni suruh awal lagi buat persiapan. Sebab bulan Ramadan bukan boleh nak pergi taubat, boleh nak tambah ibadat. Orang pergi Arafah bukan nak pergi taubat, nak pergi munajat kepada Allah SWT. Tapi kalau hati bergelombang dengan dosa maksiat, tak akan mari. Dalilnya, tuan-tuan balik malam ni, buat semakan 3 tahun Ramadan ke belakang. 3 tahun. Kita undur ke belakang 3 tahun. Tahun lepas, berapa juzuk boleh baca Quran, berapa kali kita boleh khatam Quran, berapa banyak kita boleh sedekah, dan berapa banyak kita boleh solat sunat. Berapa banyak? Allah, tahun lepas boleh 3 kali khatam. Tahun sebelum boleh sekali. Tahun dulu ataupun dulu boleh, lo ni tak boleh. Ada juga. Masa tu kita kena semak. Pasal apa aku? Gapo dia kita sambut Ramadan tahun tu dengan sebab apa? Boleh jadi tak ada persiapan. Dengan laranya, dengan macam-macam benda yang kita buat, bila mari Ramadan baru nak siap, maka kita jadi lara terus. Pasal itulah kata di ahli fikir, siapa dia tak pergi masjid waktu dia muda, waktu dia sihat, dia kata nanti pencet baru nak pergi, tua pun tak pergi juga. Gua nak bikin sikit dia tu. Sebab begitulah. Manusia ni, lagu mana pesen dia, itulah yang akan terjadi. Kama tadi Nutudan dia kata, bagaimana membesar, besar lagu tu. Ana pergi rumah, Zairah rumah saya, siapa tangga, cucu tu yang rumah mari bisik. Dia kata, ustaz, naik atas rumah ni kalau bunyi suara pelik-pelik tu, buat tuli telinga, tak usah dengar, tak usah kata apa. Saya kata, pelik ni, main tuli-tuli gini. Kita pun naik, tak ada duduk lagi. Bunyi suara dalam bilik, menatai mana mari tu? Kata tu, wah lah ni. Kita pergi rumah orangnya panggil menata, duduk ke kelip? Terjun tangga tu kurang. Basah sungguh tu rumah ni apa. Mujur cucu dia tak limak dah. Dia kata, duk tolong doa lah dia kata. Itulah perangai dia zaman muda dulu. Duk maki orang, duk nyopoh orang. Pak tua nyanyuk dia pun, duduk mengatakan gitu. Kita pergi rumah orang lain pula, bunyi duk semaya pukul 10 pagi. Allahu Akbar. Cucu kita tanya, tuk semaya ke apa? Subuh. Subuh ke apa pukul 10 ni? Pasal? Kerja dia mazam dia muda sihat dulu, apa dia buat? Maya semua. Baiklah kita break sekejap dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.